Aidil Hakim ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustaz. Salah satu cara untuk membersihkan hati ialah dengan melalui zikir. Mungkin Ustaz uraikan. Zikir memang disuruh sebanyak-banyak. Tetapi kalau zikir itu diamalkan sampai mengabaikan sembahyang Jumaat, apa kedudukan zikir itu agak-agak? Kalau zikir itu diamalkan sampai tak buat kerja-kerja yang lain, si isteri yang suruh zikir 150,000. Dia tak masak, dia tak melayan suami, dia tidak menjaga anak-anak. Apakah dia sudah melakukan satu benda yang sunat, dia meninggalkan benda yang wajib? Mana lebih utama? Wajib ke sunat? Itu kalau sunat. Kalau bukan sunat, dia ada-adakan. Ha, maka ini kita bimbang. Kerana dalam Islam diajar kita supaya ahabul amalillahi adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik perkara di sisi Allah adalah yang istiqamah, walaupun sedikit. Tak guna kalau kita baca banyak-banyak, lepas tu habis kita abaikan. Kerana sifat manusia ini mudah jemu. Inna Allah ala yamalu hatta tamalu. Allah tidak akan jemu, kamu nanti yang akan jemu. Sebab dalam baca Quran pun tak digalakkan kita menghatamkannya every 3 days. 3 hari khatam, 3 hari tak. Tak digalakkan. Bimbang nanti kita buat berapa tempoh, lepas tu habis kita abaikan. Maka Allah Ta'ala mengetahui psikologi manusia. Ada pun zikrullah yang begitu banyak dengan nilai-nilai angka-angka tertentu, itu tidak bersumberkan kepada Nabi, tidak bersumberkan para sahabat. Ia hanya diadakan oleh orang tertentu, sebaik-baik amalan yang bersumberkan kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama. Ada penjelasan-penjelasannya. Moga Allah merahmati dan beri kefahaman kepada kita daripada surah An-Nur yang beri cahaya kepada hati, pencerahan kepada kehidupan. Sebagaimana kita berjalan waktu malam perlu kepada lampu, kita berjalan dalam kehidupan perlu kepada cahaya Allah SWT. Setakat ini saja dulu.